kemana-mana, selalu ngeremet hubungan Rum sama Bang Robi. Ini tuh sama sekali gak ada hubungannya, Umi. Iya dong, ini kan nyangkut hidup loh, anak Umi satu-satunya. Nah kalau si Sulam itu semena-mena sama anak buahnya, nah udah pasti si Robi juga bakalan ketularan kakak iparnya. Lu masih mau sama dia? Orang yang bakal nelantarin lo, pikirin. Ya ini kan sekarang yang kita omongin itu soal isunya Bang Sulam, bukan soal Bang Robi kan? Nah, yang kayak gini nih yang kudu diajarin. Nih ya, Umi kasih tahu ya, sifat baik sama sifat buruk itu kayak penyakit bisa menular. Kalau orang-orang di rumah si Robi punya sifat jelek, pasti deh, udah pasti deh tuh, si Robi itu fotokopinya. Lu pasti disemena-menain si Robi. Aduh, udah deh Umi deh. Selalu deh, kalau ngomong sama Umi, Umi itu selalu pengen menang sendiri. Rum pasti selalu kalah kan? Ya udah sekarang terserah Umi aja deh. Dibilangin malah mabur. Susah anak zaman sekarang. Lagunya sekolahin ke luar negeri, kelakuannya sama sama orang luar negeri. Kagak ada kesopanannya sama orang tua. Apa benar yang Umi bilang? Rum, tahan diri lo supaya gak nelfon si Robi, Rum. Ntar yang ada, lo malah sakit hati lagi ngeliat si Robi sama yang lain. Rum! Rum! Masih telepon-teleponan ya Miss Robi? Apa sih Umi? Enggak kok. Lagian siapa juga yang mau telepon sama Bang Robi? Alhamdulillah, akhirnya lu sadar juga, Rum. Kagak cuma-cuma mau dibuang napas buat ngomong sama lu. Berkah deh Umi sekarang udah bisa kasih nasihat sama lu yang bener. Makasih ya, Ru. Laptopnya kagak ada masalah. Powernya juga aman. Modem juga gak ada masalah. Kok Rumana offline terus ya? Atau ya telepon aja kali ya? Lo pasti bisa, Rum. Lo harus bisa nahan diri lo supaya gak nelpon Robi. Bang Robi tuh nyebelin banget. Bang Robi nyebelin, tapi ngangenin banget. Rum, kamu kenapa sih? Buat ayah bingung aja. Gimana ya? Jadi bingung. Offline terus. Mau nelfon juga ayah kagak pede.
Waduh. Udah habis nih bubur Bang Ucul. Alhamdulillah. Tinggal sisa dikit. Lumayan. Buat anak-anak. Emang bubur Haji Sulam gak ada duanya? Nah, ayo jangan lupa, ya. Beli bubur Haji Sulam. Iya, Bang. Pamit dulu, Bang. Ayo. Nanti, ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apaan tuh, Bang? Biasa, sisa bubur buat anak-anak. Lumayan, kan? Nih. Ayah tuh kagak butuh bubur. Ayah butuh gajinya Abang. Ya, sabar. Abang belum gajian. Tenang aja, Bang. Gaji Abang kan udah dibayar sama Haji Sulam. Lah, maksud lu dibayar gimana?